Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para pecinta sinetron dimanapun Anda berada? Selamat berjumpa kembali bersama channel Fran TV yang mana di sini akan selalu menemani Anda dan tentunya akan selalu memberikan cerita sinopsis sinetron di antara dua cinta yang tentunya semakin hari semakin menggemaskan. Oke guys, di episode kali ini tentunya kita disuguhkan dengan tentunya saat-saat yang sangat membahayakan bagi Safira. Dan sepertinya ya guys, di sini telah terjadi sesuatu terhadap Safira. Ya sepertinya di mana orang suruhan Om Romi nampaknya melakukan hal itu ya guys, dan bahkan di sini di mana Safira sepertinya ia tidak berdaya. Padahal di sini ya guys, di mana Safira sempat melawan terhadap orang tersebut yang tidak lain adalah suruhan Om Romi yang untuk menyingkirkan kehidupan Safira. Nah, disinilah nampaknya bekerja kerasnya Safira pun terjadi ya guys, yang dimana ia mempertahankan tentunya agar kehormatan dan juga kehidupannya tentunya bisa terselamatkan. Sehingga di sini ya guys, dimana orang tersebut pun nampaknya tentunya bisa membuat Safira tidak berdaya. Nah, menjadi pertanyaan kita ya guys, akankah di sini Safira akan terselamatkan oleh siapapun itu? Yang jelasnya kita harapkan tentunya di mana Safira tidak terjadi kenapa-napa ya guys. Namun sebelumnya, saat itu saat-saat sebelum terjadinya bahaya terhadap Safira, di mana saat itu Safira dan juga Julian sempat membujuk Loli yang tentunya akan pergi ke sekolah ya guys. Namun pada saat itu, di saat Julian membujuk Loli dan ternyata di sini Loli tidak mau bersama Mama Cantik, dan tentunya di sini di mana ia mengatakan bahwa Mama Cantik telah berubah. Dan tentunya ya guys, ini dipengaruhi oleh Dania, sehingga si bocil yang tadinya dekat terhadap Safira semakin kesini tentunya semakin membenci Safira. Tentunya tidak lain adalah ulah Dania sendiri ya guys. Nah, disinilah nampaknya di mana Julian tidak berhasil membujuk Loli, apalagi mengatakan bahwa Safira orang yang telah berubah dan sangat jahat. Nah, disinilah nampaknya kesedihan pun terjadi dan Safira pun merasa terpukul, meskipun itu perkataan si bocil namun sangat menyakitkan guys. Lalu saat itulah dimana Safira pun sempat pergi meninggalkan mereka ya guys, dan sambil menangis. Nah, disanalah Julian pun sempat tentunya mendatangi Safira, apapun itu yang jelasnya tentunya di mana Julian berusaha menenangkan Safira. Nah, disinilah nampaknya kejelasan pun terjadi ya guys, meskipun berat, di mana Safira pun mengizinkan Julian untuk mengantarkan Loli bersama Dania ataupun Mama Gina. Nah, sementara di mana Om Romi yang melihat kepergian Julian saat itu yang akan mengantarkan Loli, sehingga ya guys, pikiran buruknya pun nampaknya sangat nyambung dengan rencananya ya guys. Dan disinilah dimana Om Romi pun memanfaatkan keadaan tersebut, bahkan sempat ya guys, dimana Om Romi nampaknya sangat tersenyum dan bahagia. Tentunya ia akan melancarkan tentunya rencana jahatnya terhadap Safira yang sedang sendirian di rumah guys. Oke guys, sepertinya pembahasan ini nampak seru dan nampak tegang bercampur menggemaskan tentunya para emak-emak sejagat raya yang akan kita saksikan bersama-sama ya guys, meskipun rada-rada ngehelken. Namun tenang saja, tonton terus sampai selesai dan jangan lupa tekan tombol like, subscribe-nya dan lonceng notifikasinya agar kita tak terjadi gagal paham di antara kita guys. Baiklah, kita lanjutkan kembali pembahasannya.
Lalu di adegan lain saat ini di mana Rafael yang bersama Mona sepertinya menemui Yuda ya guys, yang jelasnya di sini di mana Yuda sempat bertemu dengan Rafael dan sepertinya Rafael sangat tentunya dekat ya guys. Nah, disinilah kecurigaan Mona seakan-akan mereka tentunya ada sesuatu di balik semua ini. Nah, disinilah di mana Rafael yang nampaknya senang bersemu dengan Yuda dan nampaknya mereka ada rencana satu sama lainnya ya guys. Dan akankah di sini Yuda akan membongkar rahasia Rafael ataupun tentunya demikian, namun mereka nampaknya bersepakat tentang itu ya guys, dan tentunya membuat Mona nampaknya sangat penasaran, dan tentunya bukan hanya Mona termasuk kita semua guys. Lalu pada saat itu di mana tentunya Romi pun sempat menyuruh preman untuk melakukan kejahatan terhadap Safira, bahkan sempat ya guys di mana Romi pun mengatakan terhadap orang tersebut yang tidak lain adalah suruhannya untuk menghabisi Safira dengan catatan tentunya harus menghilangkan jejak dan tidak terbukti apapun itu. Nah, disinilah nampaknya preman tersebut pun akan melakukan hal itu ya guys, dan tentunya di sini Romi akan bermain di belakang layar tentunya. Sementara saat itulah nampaknya terjadi sesuatu terhadap Safira yang sepertinya dalam bahaya ya guys. Lalu akankah di sini bahaya Safira akan terselamatkan olehnya ataupun siapapun yang akan menolongnya ya guys. Sementara di rumah tersebut hanya Safira dan orang tersebut ini. Ya, mudah-mudahan saja tentunya ada keajaiban tentunya di sinetron ini ya guys. Tentunya Pak Sutradara menyeting tentunya perjalanan Safira ini agar Safira bisa selamat dari orang-orang yang jahat. Tentunya kita harapkan agar Julian bisa menolong dan kembali ke rumah tentunya menyelamatkan Safira guys. Oke guys, sepertinya pembahasan ini nampak seru dan nampak tegang bercampur menggemaskan tentunya para emak-emak sejagat raya. Namun tenang saja, tonton terus kelanjutannya di channel ini dan saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.